Pada kisah kali ini, kita akan membahas tentang asal-usul Hei Pai Wucheng, si hitam dan si putih yang bertugas menjemput arwah orang yang telah meninggal, atau mungkin yang kita kenal Taye Rie. Tapi sebelum kita mulai, untuk mendukung channel ini, bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian mendapat notifikasi berita terbaru dari kami. Terima kasih. Sebutan Taye Rie adalah yang populer di Jakarta. Kedua dewa ini mempunyai ciri yang satu tinggi dan yang satu pendek, serta dirantai menjadi satu pada pergelangan kaki mereka. Sebutan hitam dan putih bukan merujuk pada warna kulit serta pakaian mereka, tetapi lebih mewakili yin dan yang. Tugas mereka adalah untuk mengawasi baik dan buruk perbuatan yang dilakukan oleh manusia semasa hidupnya. Kedua dewa ini merupakan bawahan Yam Lowang atau Raja Akhirat yang dipercayai dalam aliran Taoisme, yang akan menimbang perbuatan baik dan buruk manusia semasa hidupnya. Mereka juga dikenal dengan sebutan nama seperti yang berikut ini. Di dalam akhirat, diyakini terdapat lebih dari sepasang Hei Pai Wucheng. Oleh karena itu, kisah bagaimana mereka meninggal pun berbeda-beda. Dan berikut ini adalah 3 kisah mengenai asal-usul Hei Pai Wucheng. Saudara angkat dari Fujian. Pada zaman dahulu, di provinsi Fujian, terdapat sepasang sahabat yang sangat akrab, Si Bin An dan Fan Wujiu. Mereka berdua adalah jenderal penjaga. Pada suatu hari, saat proses pemindahan tahanan, mereka kehilangan satu tahanan, sehingga mereka memutuskan untuk berpencar mencari tawanan yang hilang. Dan mereka pun berjanji akan bertemu di sebuah jembatan. Namun, turun hujan yang sangat lebat, sehingga permukaan air sungai pun menaik. Saat itu, Jenderal Fan Wuxiu sudah cukup lama menunggu sahabatnya di bawah jembatan dan bersikeras untuk tidak pergi. Dan akhirnya Jenderal Fan tenggelam saat air tinggi dan mencapai daratan. Saat Jenderal Xie tiba di jembatan dan melihat sahabatnya meninggal, ia merasa sangat sedih dan merasa terpukul, dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Kaisar Langit pun sangat tersentuh dengan sikap patriotik mereka, sangat bertanggung jawab dan setia kawan. Lalu, kedua sahabat ini ditunjuk menjadi penjaga kefanaan hitam dan putih, atau yang kita kenal Taye Rie, yang bertugas untuk mengambil roh arwah yang telah meninggal. Anak durhaka dan anak berbakti. Dalam sutra kitab agama Buddha berjudul Siwangjing, sutra 10 kitab Nyamaraja,
yang ditemukan di Gua Dunhuang, terdapat salinan naskah kisah perjalanan Kaisar Tang Taizong ke alam baka. Kisah tersebut pun dikembangkan ke dalam berbagai sastra yang mengikuti perjalanan ke barat, Raja Naga dari Sungai Qing, Mensen, hingga ke pertemuan dengan Wu Changkui. Hakim Cui yang mengantar Kaisar Tang Taizong dalam perjalanannya mengelilingi ke alam neraka menceritakan bahwa Hei Wu Chang pada masa hidupnya adalah anak yang durhaka. Ia juga seorang pemalas yang suka berjudi dan menghambur-hamburkan uang ayahnya. Karena tidak bisa diberi nasihat dan selalu membantah, ayahnya pun murka dan tanpa sengaja membunuhnya. Lalu, ia pun dibawa ke pengadilan akhirat. Dan di pengadilan, ia dihukum ke neraka tingkat ke-18 untuk menerima hukuman atas perbuatan yang dilakukan semasa hidupnya. Hukuman yang ia terima membuatnya sangat menyesal. Ia pun menerima dan menebus semua kesalahan yang diperbuatnya. Akhirnya, Yam Lowang pun tersentuh atas penyesalannya. Kemudian mengangkatnya sebagai Hei Wu Chang yang diberi tugas untuk memburu roh jahat. Ia pun akan berpatroli untuk mengawasi perbuatan manusia di mana yang jahat setelah meninggal akan ia tahan untuk diserahkan kepada Hakim Cui. Hei Wu Chang semasa hidupnya bernama San Cai. Ia seorang putra tuan tanah yang kaya raya. Ia juga seorang darmawan yang senang menolong penduduk desa yang dalam kesusahan. Namun, uang keluarganya pun menjadi sedikit, sehingga ayahnya memberikan sejumlah uang untuk memulai bisnis dan tidak diperbolehkan pulang sebelum berhasil. Suatu hari, ketika di dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang gadis bersama ibunya yang sedang menangis. Ternyata mereka sedang dililit hutang. San Cai pun memberikan semua uang dari ayahnya yang seharusnya ia gunakan untuk memulai berbisnis. Setelah sadar, San Cai pun menyesali segala perbuatannya karena telah menjadi anak yang durhaka. Ia tidak bisa membahagiakan orang tuanya. Ia lalu melompat ke laut dan meninggal dunia. Setelah San Cai bertemu dengan Yam Lowang, lalu ia diangkat menjadi Pai Wu Chang yang diberi tugas untuk memimpin roh balik ke alam akhirat. Kisah dari dinasti Tang. Taye Erye dahulu adalah jenderal yang bernama Si Bin An dan Fan Wu Chiu. Mereka hidup pada zaman dinasti Tang sebagai jenderal di kota Suiyang. Saat terjadi pemberontakan An Lusan yang secara mendadak menyerang kota Chang'an di zaman dinasti Tang, sehingga Kaisar Tang Ming dipaksa untuk melarikan diri sampai ke provinsi Sichuan Barat. Tentara pemberontak pun mengepung sampai ke kota Suiyang yang dijaga oleh Suyan dan Sangjun. Dan setelah pengepungan yang berlangsung cukup lama, Sangjun mengutus Jenderal Si Bin An
dan Fan Wuqiu keluar benteng untuk meminta bala bantuan. Jenderal Si Bin An mempunyai postur tubuh yang tingginya melebihi dari 3 meter. Ia pun dapat berlari dengan sangat cepat. Tetapi sayangnya, ia bertemu musuh dan kemudian tertangkap. Ia pun lalu digantung di atas tembok kota, sehingga terlihat oleh Jenderal Fan Wuqiu. Saat bersembunyi di tepi sungai, tanpa sengaja, ia terjatuh ke sungai dan mati tenggelam. Akhirnya, kota Suiyang pun jatuh ke tangan pemberontak karena para prajurit telah letih dan kehabisan ransum. Jenderal Si dan Fan yang tewas demi membela negara kemudian dianugerahi gelar sebagai Dewa Pelindung yang dipercaya sebagai Taye Arye.